itu moke yang disuruh diiris dari enau. Enau. Waktu dia sementara ada di atas pohon enau sementara iris nira, dia didatangi ular piton besar itu. Ular itu datang, kata cerita itu panjang sekali. Mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore baru sampai ujung ekor. Sejak saat itu, tetesan nira itu bukan lagi nira tapi langsung menjadi arak. Oh iya ya. Dan semua bambu-bambu untuk tanda nira serta tali-tali ini semua berubah waktu itu. Jadi bambunya berubah menjadi batang gading besar. Lalu tali-tali untuk gantung juga tali yang taruh di pinggang bapak itu semua berubah menjadi rantai emas. Dan itu masih tersimpan di bekas rumah raja di Nita sekarang. Ada itu, Pak? Ya. For now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't.
gimana aku cari buat batu di sini susah ya? Di mana? Oh, batu di sini kalau yang cari bagus tuh adanya di Magipanda. Magipanda. Apa itu? Oh, itu orang jual atau gimana? Mau carinya di kali, itu batu asli, kristal yang asli warna-warna tuh. Itu di kali namanya Ladu Bewa, itu masuk Magipanda naik ke atas lagi. Oh, namanya salah satu Ladu Bewa. Ladu Bewa. Kalau tanya di kampung sana orang tahu. Tikus besar beher, lebih besar dari musang. Lebih besar dari ini ya. Dari seorang bangsawan Portugis yang dulu tinggal di Pulau Ende. Bapaknya itu dulu kepala benteng Portugis Pulau Ende, namanya Luis Pereira. Antara tahun 1620 sampai 1630 waktu itu dia sudah dewasa, dia sudah gadis. Dia ini cantik sekali karena itu menjadi rebutan para pemuda. Yang memperbutkan dia ini pemuda Muslim orang asli Pulau Ende dengan pemuda Katolik orang Portugis yang ada di sana. Karena sering memperbutkan dia, sering juga terjadi perkelahian antar pemuda. Karena itu dia merasa takut. Satu malam dia melarikan diri. Ketika dia tiba di pantai, dia melihat ada satu sampan yang ditinggalkan nelayan di situ. Dia ambil sampan, dia dari sendiri lari menuju ke kota Ende. Setelah tiba di kota Ende, di sebelah barat kota Ende, di kampung Berai, dia bersembunyi di situ. Beberapa bulan kemudian dia jatuh sakit, tidak tertolong, akhirnya meninggal di kota Ende, di Berai. Makamnya ada di Berai. Berai makamnya. Nah, tapi setelah meninggal, beritanya sampai ke Pulau Ende. Nah, yang mendengar itu termasuk orang Muslim itu, mereka tidak yakin bahwa Rendo ini sudah meninggal di kota Ende. Mereka mencurigai disembunyikan oleh orang Portugis dalam benteng. Jadi hantunya benteng Portugis di Pulau Ende itu kena perebutan gadis ini. Ada naskah drama yang dulu ditulis oleh Bung Karno itu masih ada di Ende. Naskah aslinya. Ketika beliau dibuang di Ende, dia sempat membuat satu kelompok pemain sandiwara dulu. Tonil itu. Sekarang masih ada naskah aslinya ada di ya. Tempat pembuang. Jangan datang saya. Sahir Rendu. Setelah mereka mencari dalam benteng ternyata tidak ada, lalu mereka yakin bahwa dia sudah meninggal benar, maka sebagai kenang-kenangan di Pulau Ende, di Kampung Lumba, dibikin lagi satu makam untuk kenang-kenangan. Sehingga setelah meninggal, di belakang namanya, garisnya namanya Rendu. Setelah itu mereka tambah kata Ratirua di belakang ini menjadi Rendu. Ratirua artinya Rendu yang punya dua makam.
Rendo yang punya dua makam, berarti ruang. Makam yang asli yang ada mayat itu, ada jenazahnya di Kota Ede, di Krai. Yang di sana makam kosong untuk kenang-kenang. Jadi hancur di Benteng Portugis di Kota Ede itu kena perebutan. Ya, artinya ular-ular. Ular-ular. Ini batu ular. Memang dulu di sini banyak ular ya? Banyak ular, bukan dulu, sekarang malah ada bukti, satu bukti baru di Mantri Barat. Ada satu gua yang seperti istana ular. Itu semua jenis ular-ular itu ada di sana. Lalu di sana ada satu gua ular, ada satu ular besar, ular hitam putih, yang di sana orang masyarakat menyebutnya itu sebagai raja ular. Karena itu, luarnya itu disebut istana ular. Ada sekarang lagi kio timba itu semua temunannya dari tenunannya sulam. Kalau ikatnya itu cuma sejawa dengan Nabi Kiyo. Ini kampung Nabi Kiyo memang ini baik. Tapi ini wilayah ini, ini wilayah Sika, ini Flores Timur. Ini Pulau Solor, ada marah lepas. Kalau mereka berlayar dari Pulau Solor menuju Flores, dari laut, dari jauh mereka memandang tanjung ini, kelihatan berlekuk-lekuk indah. Ditumbuh dengan pohon-pohon besar, dari jauh kelihatan seperti bentuknya macam puntung bunga. Maka tanjung itu disebut Cabo de Flores, yang diterjemahkan menjadi tanjung bunga.